Opa kecewa sama kamu. Kamu sudah membohongi dan melanggar kesepakatan. Aku tak menangisimu, ku masih bisa tertawa. Cantik, sebentar. Ya ampun, Opa kelihatannya marah banget. Tenang Chelsea, tenang. Kenapa Opa? Kenapa? Kamu itu pura-pura gak tahu ya. Opa kecewa sama kamu. Kamu sudah membohongi dan melanggar kesepakatan kita. Iya, Chelsea minta maaf sama Opa. Tapi bukannya Opa duluan yang ke kampungnya Fatih. Chelsea gak bakal kesana kalau Opa gak bikin Chelsea khawatir. Opa heran sama kamu. Sampai sebegitunya kamu peduli sama si Fatih itu. Opa, tapi ini tuh bukan cuma soal Fatih doang. Chelsea tuh cuma gak mau Opa itu berbuat jahat sama orang lain. Emangnya itu salah, Opa? Cantik, dengerin Opa. Yang jelas, kamu sudah berani membohongi dan melanggar kesepakatan kita. Mulai sekarang, kamu gak boleh lagi main ke kampung Fatih. Dan mulai sekarang, pulang dan pergi sekolahnya kamu, Opa yang antar.